Hari ini, halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tampak Semarak, menyambut prosesi penting pengambilan sumpah dan janji, unsur pimpinan DPRD masa bakti 2024 hingga 2029. Setelah pemilu legislatif beberapa waktu lalu, 30 anggota dewan dari berbagai partai terpilih, hari ini prosesi pelantikan pimpinan DPRD dapat terlaksana. Tiga pimpinan tersebut terdiri dari Ketua Definitif, Haji Ahmad Fahmi, didampingi Wakil Ketua 1, Husnan, dan Wakil Ketua 2, Muhammad Kusasi. Dalam suasana hikmat, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan memimpin langsung pengambilan sumpah, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan surat keputusan Gubernur Kalimantan Selatan yang tertuang dalam SK nomor 133/0856/2024. Prosesi pelantikan ini sekaligus menandai dimulainya tugas kepemimpinan baru bagi DPRD HSS. Dalam rangka pembicaraan tingkat 2 berupa persetujuan bersama atas Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024, di ruang rapat paripurna DPRD lantai 2, Senin, 30 September 2024. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD HSS Haji Ahmad Fahmi, didampingi Wakil Ketua 1 Haji Husnan, dan Wakil Ketua 2 Haji Muhammad Kusasi, turut berhadir pula jajaran Forkopimda Kabupaten HSS, Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, para asisten, staf ahli, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemkab HSS, Kepala Bagian Setda Kabupaten HSS, para anggota DPRD Kabupaten HSS, dan Camat. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, memimpin rapat panitia seleksi daerah atau Panselda, persiapan pengumuman seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2024. Rapat ini berlangsung di Aula Rakat Mufakat Sekretariat Daerah, Senin 30 September 2024. Rapat ini digelar dalam rangka menindaklanjuti keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Republik Indonesia, nomor 329 tahun 2024, tentang penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2024. Adapun tujuan rapat ini untuk memastikan seluruh aspek persyaratan dalam pengumuman pelaksanaan pengadaan P3K Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2024 telah sesuai dengan ketentuan Badan Kepegawaian Nasional atau BKN dan keputusan Menpan RB yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk jumlah formasi yang sudah ditetapkan dalam seleksi pengadaan P3K, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2024 adalah sebanyak 1.051 formasi. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali melanjutkan tradisi tahunan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui kegiatan Safari Maulid. Pada Senin malam 30 September 2024, acara ini berlangsung di Masjid Istiqomah, Desa Hariti, Kecamatan Sungai Raya. Sekretaris Daerah Hulu Sungai Selatan, Haji Muhammad Nur, hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan rasa terima kasih kepada panitia Masjid Istiqomah dan seluruh masyarakat setempat yang telah mempersiapkan acara dengan begitu baik. Kegiatan Safari Maulid ini diisi dengan tausiah agama yang dibawakan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Zaki Mubarak, memberikan pencerahan dan hikmah Maulid Nabi kepada masyarakat yang hadir. Acara ini juga dihadiri oleh para kepala perangkat daerah, camat Sungai Raya, kepala desa, serta tokoh-tokoh agama dan masyarakat Hulu Sungai Selatan yang bersama-sama memaknakan momen ini sebagai wujud kebersamaan dalam semangat keagamaan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada Selasa, 1 Oktober 2024.
Peringatan ini dikemas dalam upacara yang berlangsung di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan. Dengan mengusung tema, Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas, di mana pada acara tersebut, Penjabat Bupati HSS, Endri, bertindak sebagai Inspektur Upacara, sementara Camat Padang Batung, Busairi, dipercaya sebagai Komandan Upacara. Ketua DPRD HSS, Haji Ahmad Fahmi, membacakan ikrar Hari Kesaktian Pancasila. Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan, Endri, didampingi oleh PJ Ketua TPPKK Kabupaten HSS, Hajah Mutia Anwari Endri, menyambut kedatangan tim verifikasi lapangan sekolah sehat tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Penyambutan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati HSS pada Rabu 2 Oktober 2024. Penyambutan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat dan kondusif. Kegiatan verifikasi lapangan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program sekolah sehat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan di Kabupaten HSS sebagai upaya menciptakan generasi muda yang sehat dan berkualitas. Hari ini, Rabu, 2 Oktober 2024, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar safari maulid yang rutin diagendakan secara bergilir di seluruh kecamatan. Kali ini kegiatan dipusatkan di Masjid Abdul Samad, Desa Tambingkar, Kecamatan Kalumpang. Acara tersebut dihadiri hampir seluruh kepala organisasi perangkat daerah, meskipun Penjabat Bupati HSS, Endri, serta Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nor tidak dapat hadir secara langsung karena ada tugas lain. Kehadiran mereka diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Efran. Tim verifikasi Lomba Sekolah Sehat tingkat Provinsi Kalimantan Selatan melakukan peninjauan sekaligus pembinaan di TK Munggu Raya, Kecamatan Sungai Raya. Kegiatan ini merupakan rangkaian verifikasi untuk memastikan kesiapan dan kualitas kesehatan lingkungan sekolah dalam mendukung program sekolah sehat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peninjauan berlangsung pada Rabu 2 Oktober 2024. Selama kegiatan, tim penilai mengamati pelaksanaan program usaha kesehatan sekolah yang mencakup pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat di sekolah tersebut. Setelah penyambutan di Pendopo Bupati HSS dan verifikasi di TK Munggu Raya Kecamatan Sungai Raya, tim verifikasi melanjutkan kunjungannya ke SMPN 1 Angkinang untuk melaksanakan verifikasi lapangan. SMPN 1 Angkinang dipilih sebagai salah satu sekolah yang diverifikasi dalam program ini, dengan harapan dapat menjadi contoh dalam penerapan standar sekolah sehat di tingkat provinsi. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa program sekolah sehat dilaksanakan secara maksimal di setiap jenjang pendidikan. Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap berbagai aspek, seperti kebersihan lingkungan, fasilitas kesehatan, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar Kalsel Innovation Award 2024, sebuah ajang bergengsi untuk mendorong budaya inovasi di kalangan pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja, pelayanan publik, dan daya saing daerah.
Acara ini berlangsung pada Kamis, 03.10.2024, di Gedung Dr. Idam Halik Banjarbaru, dengan tema, The Innovation Ecosystem. PJ Bupati Hulu Sungai Selatan Endri hadir langsung dalam acara tersebut, di mana Kabupaten HSS berhasil meraih 2 penghargaan bergengsi. Aplikasi Siopen Kabupaten HSS meraih juara 3 untuk kategori kabupaten atau kota, sementara inovasi juragan sayur dan buah keluar sebagai juara 1 di kategori masyarakat umum. Siopen Hulu Sungai Selatan. Inilah satuan kerja perangkat daerah dari unit kerja pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan ini tidak lepas dari peran Bapelitbangda Kabupaten HSS, yang sejak awal mendampingi 3 inovasi unggulan daerah tersebut, yakni Siopen, Kumpat Tinjak, dan Juragan Sayur dan Buah. Safari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mencapai puncaknya di Masjid Al-Ma'ruf, Desa Bangkau, Kecamatan Kandangan, pada Kamis 3 Oktober 2024. Desa Bangkau menjadi lokasi terakhir dari rangkaian peringatan Maulid Nabi yang telah dilaksanakan di berbagai desa di 11 kecamatan sekabupaten HSS. Pada kesempatan ini, Penjabat Bupati HSS, Henry, yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Dr. Andus Efran, membacakan sambutan resmi PJ Bupati HSS. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan pentingnya meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, serta memperkuat ukhuwah dan semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Pagi ini, di Jumat pertama bulan Oktober 2024, seperti biasanya di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan dilaksanakan senam gabungan rutin bulanan, Jumat, 4 Oktober 2024. Senam gabungan ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, para asisten Setda Kabupaten HSS, para kepala perangkat daerah, serta aparatur sipil negara di lingkup Pemkab HSS. Kegiatan senam pagi bersama ini tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga memperkuat ikatan di antara seluruh ASN lingkup Pemkab HSS, juga secara aktif membangun semangat kebersamaan dan kebugaran antar pegawai.